karena memang itu yang dilaporkan hanya KDRT. Oh, untuk domisili atau tempat tinggal mereka masih bersama Bu dengan status alamat yang sama? Kita belum dalam se itu karena memang hanya dilaporkan untuk KDRT-nya saja. Oke, kondisi ketika dia semalam datang Bu dalam keadaan terguncang atau seperti apa Bu? Nanti kita cek ke penyidik. Meski datang sendiri atau sama kuasa hukumnya? Sama kuasa. Makasih Bu. Bu, sebentar. Tadi ketinggalan. Jadi semalam saudara L sudah melaporkan. Melaporkan untuk suaminya atau? Ya, untuk suaminya. Untuk suaminya. Nah, itu jam berapa Bu? Kalau boleh tahu semalam? Kurang lebih jam 7. Proses pelaporannya sendiri berapa memakan waktu berapa lama sih Bu semalam itu dengan Dede? Prosesnya nggak lama sih, itu melapor. Jadi saudari kita L melaporkan bahwa dia sudah diperlakukan KDRT ya.